tidak terdengar baik. Penelitian baru telah menemukan bukti bahwa kutub magnet bumi telah bergeser dengan cepat sekali sebelumnya dan dapat menyebabkan bencana global seandainya itu terjadi lagi. Bumi dikelilingi oleh medan magnet yang melindungi permukaan planet dari partikel bermuatan yang terus-menerus dipancarkan oleh matahari. Bidang ini dapat merubah arah, sebuah fenomena yang dikenal sebagai pembalikan geomagnetik. Itu diyakini terungkap perlahan selama ribuan tahun, dengan pembalikan penuh terakhir yang terjadi 780 ribu tahun yang lalu. Sebuah studi baru menganalisis stalagmit Cina yang tumbuh selama periode 16 ribu tahun. Variasi mineral magnetik bantuan mengungkapkan pergeseran polaritas besar 98 ribu tahun yang lalu yang terjadi hanya dalam 144 tahun. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa medan magnet bisa melemah sekitar 90% selama pembalikan, yang akan sangat berdampak pada jaringan listrik dan elektronik modern. Sayangnya pergeseran kutub tidak dapat diprediksi, dan kami hanya bisa berharap itu terjadi cukup jauh di masa depan ketika manusia telah datang dengan teknologi tertentu untuk menghindari kerusakan yang signifikan.